aja pada waktu kami tim SDM ITLA dan beserta satu instructor ITLA, seorang senior tour leader Bro Edwin Cahyadi, pada waktu kami mengadakan pelatihan basic tour leader training di Bandung. Di dalam perjalanan pulang sambil ganti-ganti nyetir, kita coba discuss apa sih kira-kira program pelatihan nanti. Yang pada waktu itu tercetus dalam benak saya hanya satu program simple, di mana program itu bisa dilakukan langsung di tempat, bukan di bus, bukan di kelas, tapi langsung di tempat. Seperti misalnya bisa site inspection, melihat objek secara langsung, bongkar tempat, penanganan masalah, simulasi program seperti halnya kita sedang bawa tur. Ya, sesimpel seperti itu aja sih. Begitu saja, nongol. Kenapa destinasi Eropa? Menurut saya, Eropa adalah destinasi yang paling sulit. Lalu, buat misalnya, buat kita-kita yang beginners, dapat kesempatan bawa Eropa, saya rasa mungkin high season lebaran. Dan kalau kita langsung terjun bebas di season high season lebaran, itu bisa jadi neraka dan lingkaran setan. Karena restoran penuh, objek wisata penuh, pengaturan waktu yang kita belum mengerti, medan yang belum mengerti. Jadi kalau program ini bisa jadi satu pelatihan langsung, di mana kita belajar satu demi satu apa yang perlu kita ketahui mengenai medan Eropa, pada waktu kita dapat assignment job untuk bawa Eropa, even itu di high season, saya rasa kita akan jauh lebih siap lagi. Kenapa kita adainya di bulan Januari? Saya rasa jawaban cuma tiga. Satu, kalau di Januari adalah low season, jadi memungkinkan kita untuk bikin program ini dengan harga yang tidak terlalu mahal. Lalu yang kedua, Januari di musim dingin, medan merupakan medan paling berat, di mana kita punya keterbatasan waktu, cuaca, suhu, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga, yang pasti adalah karena kita harus menyesuaikan jadwal kita dengan kesiapan jadwal dari instructor itu sendiri, yaitu Bro Heri Marhono. Sebetulnya, seperti yang kita tahu, reputasi Bro HM sendiri sebagai tour leader senior dengan destinasi Eropa ini sudah sangat-sangat santer ke ujung dunia persilatan. Jadi gak lain dan gak bukan karena kita kepengen supaya bisa belajar dari orang yang terbaik di bidang yang terbaik. Lalu juga kenapa saya rasa, karena kita kepengen tahu jawabannya, kenapa seorang Bro HM ini bisa menjadi seorang celebrity tour leader yang sangat laris, tentu ada rahasianya. Dan secara praktikal adalah harapan semua tour leader untuk bisa belajar dari orang yang terbaik. Siapa saja yang terlibat dalam proyek ini? Wah, banyak sekali ya. Mulai dari bincang-bincang awal ide tersebut, otomatis Bro Edwin Cahyadi orang pertama yang meng-encourage saya untuk mengeksekusi proyek ini. Lalu juga otomatis di tim SDM ada rekan saya Bro Richard yang setia mendampingi saya dalam persiapan, muter sana sini. Lalu ada komandan saya Sis Teti yang memberikan restu dan spirit untuk keep up dengan program ini. Lalu juga ada Bro Sekjen Tony Syariel yang sangat mendukung program ini. Teman-teman di organisasi, ada Bro Ariel yang siap untuk membantu semuanya. Lalu juga dari operation di backup full oleh Sis Yesi, ada Sis Olive, dan juga otomatis kita juga dilengkapi dengan bantuan dari sekretariat ITLA sendiri, yaitu Army. Suka dukanya lagi persiapan, mungkin dukanya dulu kali ya. Dukanya ya otomatis komitmen
kita di organisasi sebagai pengurus. Jadi meluangkan banyak waktu, naik motor kemana-kemari sama Bro Richard, kita selang ke travel A, ke travel B, cari tahu mengenai tiket, shopping dulu kemana-mana, island A, island B, island C, lalu belajar master filenya, coba bikin posternya, rangkai kata-kata promosinya, coba buat IT-nya. Sukanya adalah, ya ini adalah dream project buat kami. Jadi sangat-sangat exciting pada waktu persiapan sampai bisa program ini jadi adalah how we do the best to make this happen. That's all.